Musibah kebakaran di wilayah Taman Kota Jakarta Barat yang terjadi beberapa hari lalu ternyata juga menimpa salah seorang anggota Polsek Sawah Besar, yaitu Aibtu Pono. Rumahnya yang beralamatkan di Kampung Basmol, Kembangan, Jakarta Barat, ludes dilalap si jago merah. Untuk membantu meringankan beban Aibtu Pono, Ketua Bayangkari Cabang Jakarta Pusat, Ketua Bayangkari Ranting Sawah Besar, bersama dengan perwakilan keluarga besar Polsek Sawah Besar secara bersama-sama memberikan tali asih berupa bingkisan sembako dan santunan. Hadir dalam acara tersebut adalah Kapolsek Sawah Besar, Wakapolsek, Kanit Reskrim, Kanit Patroli, Kanit Provos, Kapolsub Sektor Pasar Baru, serta Kasih Humas Polsek Sawah Besar. Kapolsek Sawah Besar Kompol Mirzal Maulana menyampaikan duka yang mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa anggotanya Aibtu Pono. Kapolsek juga mendoakan semoga Aibtu Pono diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Dari Jakarta, Polsek Sawah Besar, Tribrata TV, Salam Tribrata.